Bu, punten ngawagelnya bunya. Ngawagal punten sareng ibu sana Amina. Amina saha Ibu? Ibu Iat. Oke, siap Ibu Iat, tetap semangat. Masih puasa pokoknya mah pasti semangat lah si ibu-ibu mah. Mungkin batal gitu. Sareng saya jadi si Ibu, Amina Bu. Ibu Enung, siap hatur. Guys, orang-orangan sawah alias ini bebegik namanya ya. Ini bebegik namanya. Orang-orangan sawah alias bebegik. Guys, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di channelnya Rahmat. Pagi ini kita menyapa teman-teman yang ada di mana-mana pokoknya ya, dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, sukses selalu. Oke guys, kali ini kita berada di Bendungan Leungsir ya. Di belakang kita bendungannya tuh jelas sekali ya. Nanti kita keliling-keliling di sekitaran sini aja ya. Ciraden Leungsir, bendungan Leungsir itu kayak gimana? Pokoknya selamat menikmati pemandangan di sini ya. Jangan lupa, jangan di skip ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, kita cedan, kita lihat ke sana ya. Oke yuk. Ini dia guys, jembatan Leungsirnya ya. Ini ada bapak-bapak yang lagi mengangkut pasir ya. Pasir itu di karung itu pasir ya, pasir Cikundul. Oke guys, sambil ngabuburit ya kita. Guys, kita lihat ibu-ibu yang lagi di sawah ya. Lagi ngapain mereka, kita tanya ya. Oke, kita oke guys, kita lihat dulu. Ciraden alias Leungsir ya. Ciraden alias Leuwi Leungsir. Ini pesawahannya dan sungainya tetap Cikundul ya guys. Ini sungainya tetap Cikundul. Oke, Cikundul ini bendungan Leungsir alias bendungan Ciraden. Kita keliling dulu guys, ini irigasinya ya. Ini irigasi irigasi untuk ke Cikalong ya, ke Cikalong, ke Sawah Girang dulu, terus Cikalong. Cikalong semua airnya dari sini, irigasinya ya. Buat mengairi daerah Cikalong sini, pesawahannya, perkampungannya dari sini mulainya ya. Dari bendungan Ciraden alias Leungsir. Guys, kita keliling aja dulu guys ya. Selamat menikmati pemandangannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan di skip juga ya. Tetap stay tune terus, ikuti terus ya guys. Oke. Guys, ini si ibu lagi pada panen padi ya di sawah ya. Ini teh namanya tenan Bu, pas kieu teh Bu. Punten namanya naon? Oh, ngeprik ya. Tujuh ngeprik kata guys, kalau pasti bahasa Indonesianya pokoknya ngeprik. Panen padi ya, padi di sawah ya. Padinya kayak gini, sisa-sisa padi gini. Diambil lagi gitu ya. Jadi namanya ngeprik. Ngeprik. Trik padi, mohon sambil masih sabar punya. Alhamdulillah sambil ngabuburit punya. Oke, siap. Sambil ngabuburit ngetrik, walaupun ini matahari lumayan cukup menyengat, tapi ini suasana masih pagi guys, masih pagi ya, masih pagi dan masih tetap semangat. Kedahan katanya guys, namanya Kepung Kedahan di Sukamulia. Ini Sukamulia sebelah sini kalau sebelah. Karena beda desa lagi guys. Bu, punten ngawagelnya bunya. Ngawagel punten sareng ibu sana Amina. Amina saha Bu? Ibu Iat. Oke, siap Ibu Iat, tetap semangat. Masih puasa pokoknya mah pasti semangat lah si ibu-ibu mah. Mohon mungkin batal gitu. Sarang saya gitu sih Ibu, namina Bu. Ibu Nung, siap hatur nuhun Ibu Nung orang mana haturna Bu? Oh, Sodong. Oke, siap. Mohon. Siap buat hatur nuhun punya. Mangga Bu, assalamualaikum. Guys, kita lihat yang ditibur padi ya. Langsung dijemur di sawah biar kering. Saksikan terus guys, jangan di skip ya. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Oke, mantap. Oke guys, kita mau ke kampung Bebedahan ya. Kita lihat perkampungan Bebedahan ini, desa Sukamulia, Cikalong Kulon, masih tetap Cianjur guys. Ini di tengah-tengah ya, tidak ada akses mobil kecuali motor doang di sini. Bisanya ya, nggak ada kendaraan lewat kecuali motor. Ya motor juga kendaraan guys ya. Cuman tidak ada roda 4 ke sini, tidak ada mobil pokoknya. Tidak ada mobil lewat ke sini. Ini kira-kira berapa kakak atau berapa rumah ini terpencil ya, ini sangat terpencil sekali di pinggiran sungai Cikundul kampungnya. Guys, stay tune terus, kita lihat guys ya. Guys, kita bentar lagi ke kampungnya Bebedahan ya. Tapi di sebelah kanan saya ini nih, di sebelah kanan ada orang-orangan tapi tidak bisa bicara ya. Nih orangnya nih, orang-orangan sawahnya. Ini orang-orangan sawah kan ya. Kita ke batu guys ya, batu yang gede itu kita ke sana ya. Oke, yuk guys. Orang-orangan sawah alias ini bebegik namanya ya, ini bebegik namanya. Orang-orangan sawah alias bebegik buat menakut-nakuti burung yang mau rusak padi ya. Ini orang-orangannya suruh jagain di sini. Dia setia, nggak kemana-mana, nggak bakalan mandi ke Cikundul nih, nggak bakalan mandi ke Cikundul, dia tetap setia di sini. Oke guys, yuk kita ke batu yang gede itu ya. Oke guys, ini batunya. Kita mau lewat mana nih guys? Tidak bisa lewat ya. Miringan, miringan. Kita coba cari buat manjat. Oh ini nih, buat panjatnya di sini kayaknya nih guys. Oke, astagfirullahaladzim, mantap guys. Oke, ini sungai Cikundul ya guys ya. Penduduknya sepi guys, kayaknya lagi pada istirahat. Bulan puasa kayak gini ya, lagi pada istirahat di rumahnya masing-masing. Kelihatan sepi, nggak ada aktivitas, nggak ada anak kecil, nggak ada ibu-ibu lewat, nggak ada bapak-bapak lewat, apalagi ABG guys. Mungkin pada tidur ya guys, tetap Cikundul ini ya. Oke guys, ini kampung Bebedahannya di belakang kita ya. Sepi, kayaknya tidak ada aktivitas ya. Di sini aja kita, mungkin sampai di sini perjumpaan kita, dan nantikan video-video berikutnya ya. Petualangan berikutnya kita ngaprak keliling kampung, pokoknya nama di indahnya pedesaan. Oke guys, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Thank you. See you, bye-bye.